Halo para mata-mata, gimana kabarnya? Semoga pada sehat selalu ya. Kali ini ku mau membahas alur cerita dari anime Bleach Thousand Year Blood War episode yang ketiga. Tanpa basa-basi, langsung aja kita simak videonya. Pada episode sebelumnya, sekelompok orang yang tak dikenal telah melakukan penyerangan terhadap Shinigami. Mereka juga menyusup masuk ke barak Divisi 1 dan membunuh wakil komandan. Selain itu, seorang Quincy yang juga anggota Sterenitaire level J telah menghancurkan Hyuko Mundo dan juga mengalahkan Trash Bestias yang merupakan pengawal Nona Harry Bell. Sedangkan Nona Harry Bell sendiri berhasil ditangkap dan ditawan oleh para Quincy. Quincy nyentrik dan OP itu bernama Quilky OP. Di episode ketiga ini, Ichigo yang dibantu Nell akhirnya dapat berhadapan langsung dengan Quilky OP. Quilky OP lalu berkata, "Malaikat maut yang membawa Arankar memang langka, tapi aku tahu betul tentangmu, Kurosaki Ichigo." Dan tanpa banyak cincong, Quilky OP langsung melancarkan serangan selamat datang menggunakan Hiryan Kyaka. Berdasarkan data yang dimilikinya, Ichigo termasuk dalam potensi perang khusus yang harus segera dimusnahkan. Namun serangan selamat datang itu dapat dipatahkan dengan mudah oleh Ichigo. Walaupun begitu, Ichigo mengakui kalau panah Quilly lebih kokoh daripada milik Ishida. Untuk menambah kekuatannya, dia mengaktifkan Quincy Desto Steel. Sebuah kekuatan yang mampu merubah bentuk tubuhnya menjadi bersayap dan memiliki cakram di atas kepalanya. Bentuk ini dia beri nama Quincy Volstendick. Sementara itu di markas Divisi 1, Tuan Yamamoto selaku kepala komandan mengadakan rapat yang dihadiri para kapten dari semua divisi. "Aku perintahkan kepada semua kapten bersiaplah perang mulai hari ini." Perintah Tuan Yamamoto. Shin berpindah ke markas Quincy. Mengetahui kalau Quill OP sedang bertarung dengan Ichigo Kurosaki, Sang Raja Quincy langsung mengeluarkan titah kepada para Sterenitaire untuk segera berangkat menuju Taiyon no Moon, di mana para Vanden Reeds akan segera menyerang Soul Society. Model Volstendick yang sekarang membuat Quill OP bertambah OP. Dia pun mampu menekan kekuatan Ichigo. Namun, semua itu tidak membuat Ichigo gentar. Dia bahkan mengejek Quilly OP tentang pedangnya yang tumpul. Tak terima dengan statement Ichigo, Quill OP lalu menunjukkan kekuatan base skill Volstendick miliknya. Kekuatan ini mampu menyerap energi di sekitar, bahkan energi Soten Kisun pun dapat dihancurkannya. Tak lama berselang, tiba-tiba sebuah pukulan mendarat telak di wajah Quill OP bahkan menghancurkan kekuatan Biscale Volstendick miliknya. Makhluk bongsor itu bernama Aion. Dia tercipta dari tangan kiri para Trash Bestias yang ternyata mampu bangkit kembali. Dia tidak hanya adil, tapi juga kuat hingga mampu menghajar Quill OP habis-habisan. Shin bergeser ke rumah Ishida. Karena adanya serangan ke Soul Society dan Hyuko Mundo, membuat Uryu membuka catatan untuk mencari tahu siapa sebenarnya para penyerang tersebut. Namun usahanya ini dihalangi oleh Ryuken yang melarangnya memasuki perpustakaan tanpa ada izin darinya. Karena minimnya data penelitian tentang Quincy, memaksa Uryu untuk memutar otak dan mencari informasi di tempat lain. Dan tempat yang dimaksud itu adalah ruangan Ryuken. Dari sana dia mendapatkan sebuah buku catatan yang di dalamnya bertuliskan sebenarnya Soul Society selalu mengajak Quincy untuk berdiskusi.
Namun pihak Quincy selalu menolaknya, hingga pada akhirnya diambil sebuah keputusan tentang pemusnahan Quincy. Kita kembali ke Ion dan Quill. Quill mampu bertahan dari serangan Ion meskipun dia tidak memiliki data tentang makhluk bertubuh besar ini. Bentuk Quill juga tidak berubah walaupun sudah dihajar habis-habisan oleh Ion. Bahkan Quill bisa membunuh salah satu Trash Bestias yang lengah saat menghampirinya hanya dengan satu serangan. Quill lalu bangkit dan menggunakan Scula Ferae, sebuah kekuatan dasar Quincy di mana reisinya dapat meningkat sampai batas. Dengan kekuatan itu, Quill mampu mengalahkan Ion sekaligus menghisapnya. Kekuatan Quill benar-benar di luar dugaan para Trash Bestias. Mereka memilih untuk mundur dan menjauh dari Quill. Namun tiba-tiba Ichigo datang membantu dan menghancurkan cakram yang ada pada kepala Quill yang merupakan pusat dari magnet energi. Sementara itu di ruang kerja markas Divisi 1, Kapten Komandan Yamamoto tampak sedang berdiskusi dengan Kapten Divisi 12 Kurosuchi. Singkat cerita, mereka saling tuding kesalahan tentang hilangnya 28.000 nyawa di distrik Rukon. Bahkan Kurosuchi juga menyalahkan Kapten Komandan yang tidak membunuh pria itu. Padahal jauh sebelumnya Kurosuchi sudah memperingatkan akan bahayanya. Mungkin pria yang dia maksud itu adalah Raja Quincy yang sekarang menyerang Soul Society. Para malaikat maut sepertinya sudah bersiap dengan serangan pasukan musuh. Pilar api Reishi pun menyembur dari berbagai penjuru. Pasukan Sereniter telah memulai agresinya. Mereka mendapat perintah untuk membunuh semua para malaikat maut. Katakage! Dan cerita pun bersambung. Apakah para malaikat maut dapat bertahan dari serangan para Sereniter?